Banyak tempat dia. Besar, luas. Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syafiq Masalam. Sekali ni saya dah buat dalam band bersama dengan kawan saya. Daripada Haknyan, saya pergi ke Bangkok. Mungkin perjalanan mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 14 jam. Tadi saya beli tiket, tadi dia cakap naik bas. Mungkin selesa lah sikit kan, boleh tidur dengan Rana. Okay. Sekarang ni aku punya band sebab mungkin tak ramai orang kot yang dia. Orang, so bolehlah part tiket ketiga. Sambung lagi. Tadi dia nak tiket. Jadi tiket. So dalam band ni mungkin ada lebih kurang 3 orang, 4 orang, 5 orang, 4 orang ya. Dia bergerak ke band. Kalau boleh duduk depan ni selesa sikit. Jangan duduk di belakang. Macam mana? Aku tak sempat lagi nak share semua. Nanti saya sampai kat Bangkok lebih kurang pukul 10 malam. Sekarang ni pukul 10 pagi waktu Thailand. Kalau waktu Malaysia pukul 11 lah. So kita bergerak ke Bangkok. Saya nak tidur dulu ya. Okay. Kami berada dekat persinggahan antara hanya ke Bangkok ni. Dia singgah kat kedai. Tapi problem ni kedai kat sini kami tak tahu ada kedai halal atau tak. Tapi ada surau kat situ tadi. Ada surau. Cuma tak tahu halal ke tak. Ragu-ragu masuk kat dalam. Dari toilet semua. Kita tengok kan. So ni ada surau. Ni kedai lagi. Kedai lagi. Kat dalam ni ada lagi satu kedai. Tak tahu halal ke tak. Persinggahan ketiga kami menuju ke Bangkok. Tadi kami sempat tapau makanan. Tu makan dekat R&R lah. Di macam petrol station lah hari ni. Okay. Jam kan dah maghrib kan. Mayang maghrib. Gerak. Okay, nanti sampai Bangkok buat video lagi. Hai. Lagi tu ni. Ni ada berhenti dekat persinggahan lagi satu. Banyak berhenti tau. 4 kali berhenti je. Kalau berhenti so nak beli air. Air dia ni. Mana ada lah jadi. Banyak tempat dia. Besar, luas. Luas. Okay, saya dah sampai di Mochit stesen bas daripada Haknyai tadi pukul 11 pagi. Sekarang pukul 12.30 malam baru sampai, lebih kurang 13 jam setengah lah. So tadi masa saya ambil bas pukul 11 pagi, pukul 10 lebih lah kat pukul 11 pagi. Jadi dia cakap bas daripada Mochit Bangkok ni ke Aran tu ada pukul 1 pagi, pukul 12 malam semua kan. Rupanya game saya. Aduh, pukul hajar ke. Game rupanya pukul 4 pagi baru pas tu bermula daripada Mochit ni
juga kan. So kami tunggulah kat sini. Tunggu sampai pukul 4 pagi. Menyuhatkan tunggu lah daripada pukul 12.30 ni sampai pukul 4 pagi. Terpaksa kena tunggu. So tak tahulah bila boleh start. So saya rasa perjalanan saya mungkin ke Bangkok ni saya memang tak akan ronda-ronda kat luar. Sebab saya pun tak tahu tempat ke Bangkok ni lebih kurang ibu kota eh. Bukan KL, mungkin berbahaya untuk saya kalau saya berjalan-jalan kat luar sana. Jadi lebih selamat, lebih eloknya saya stay lah dekat kawasan dalam bas ni sehingga pukul 4 pagi. So sampai di sini saja.